Baik, kita sambung sikit lagi. So, kita dah tengok cation dan juga anion, dan dah kita tengok macam mana kalau dia form salt, macam mana kita nak bagi nama, how to give the name, okey, how to naming, okey, the ionic compound ataupun garam tu lah. Okay, kita tengok sikit lagi untuk polyatomic, okey, polyatomic ion. Alright. So, polyatomic ion, so ada beberapa polyatomic ion yang kita kena ingat jugalah, ingat juga. Okey, ada ada tips sikit kita nak ingat untuk apa ni, untuk polyatomic ion lah, especially untuk kalau cation ni dia tak banyak, cation dia tak banyak, right? Sebab cation, contoh dia macam ammonium, hydronium. Okey, tapi kalau anion, anion dia ada banyak sikit lah. Anion dia banyak sikit yang polyatomic ion. Right, cumanya kalau lah anion tu dia combine dengan oksigen. Okey, contohnya katakanlah apa ni, klorin kan, klorin Cl. Okey, so nama dia adalah klorin. Right, so bila dia form ion, so kita gantikan hujung dia dengan IDE, so nama dia adalah chloride. So bila dia combine dengan oksigen, contohnya ClO3-, okay, IDE tu yang belakang ni kita replace dengan ATE. ATE. So dia akan jadi chlorate. Okay, kalau single Cl-, nama dia adalah chloride. Kalau dia combine dengan oksigen, nama dia adalah chlorate. Chlorate. Okay, contoh yang lain. Contoh yang lain. Okay, okay, kita pakai color lain sikit. Katakanlah nitrogen. Okay, nitrogen. Bila dia form ion, so nama dia adalah nitrite. Okay, nitrite. And then bila dia combine dengan NO3-, okay, combine dengan oksigen, so IDE ni kita ganti dengan ATE. Jadi nitrate. Okay, nitrate ion lah. Ini semua ion lah. Okay, kena letak ion lah kat belakang dia. Alright, nitrate. Okay, apa lagi contoh yang lain? Okay, sulfur. Alright, sulfur, katalah S2-. So nama dia adalah sulfide. Sulfide ion. Bila dia combine dengan oksigen, okay, nama dia akan jadi sulfate. Okay, IDE ganti dengan ATE. Okay, carbon. Jadi carbonate. Phosphorus, phosphite kan, phosphite, dia akan jadi phosphate. Okay, phosphite, dia akan jadi phosphate. Okay, phosphorus. Oh, tak lekat lah. Okay, yang ini nama dia adalah phosphide. Bila dia combine dengan oksigen, so nama dia akan menjadi phosphate. Okay, alright. And then dia akan adalah, contoh dia kalau contoh macam Cl dengan oksigen, dia ada ClO2, dia ada ClO saja. Jadi dia akan berubahlah di bahagian belakang tu. Okay, tapi normally dia akan macam tu lah. Okay, ini antara yang yang famous lah. Okay, yang dominant. Alright, kalau kita tengok kat situ, untuk cation, okay, dia ada dua. Satu ammonium, satu hydronium. Ini cation dia tak banyak. Alright, tapi kalau anion, dia ada banyak lah sikit. Dia ada banyak sikit. Okay, and then kalau kamu perasan kat situ, yang dia combine dengan oksigen, memang hujung dia akan ada ATE. ATE. ATE.
ATE. Kalau ITE, ITE ni maksud dia, dia combine dengan oksigen juga, tapi mungkin bilangan dengan oksigen yang asal tu dia berkurang lah, dia tak sama lah bilangan dia. Contoh dia macam ni kan, ClO3 ATE. Okay, tapi bila kurang sikit bilangan oksigen dia, dia jadi ITE. Okay, macam ni NO3 ATE, jadi NO2 okay, jadi ITE. Alright, and cuba untuk kita ingat lah yang tu. Nah, CO3 minus jadi carbonate. Okay, CrO4 minus jadi chromate. Alright, phosphorus jadi phosphate. Okay, alright. Okay, so itu adalah untuk polyatomic. Alright, jadi bila dia combine dan form salt ataupun air di compound, so nama dia masih sama, tak berubah, kita sambungkan sahaja. Okay, cuba tengok contoh kat sini. Alright, kita contoh kat sini. So bila ada satu compound macam ni kan, dia adalah ionic compound, so kita cuba untuk pisahkan dia, untuk spreadkan dia. Okay, and then normally kalau dalam ionic compound, so sebelah kiri itu adalah cation. Okay, sebelah kanan tu adalah anion. Okay, so untuk penulisan, cara penulisan yang betul untuk ionic compound, sebelah kiri adalah cation, sebelah kanan adalah anion. Okay, contohnya kalau untuk compound ni, so kita akan pecahkan lah. So dia ada Ca dan juga ada NO3. Ini sekali lah, sebab nitrogen dengan oksigen kedua-duanya adalah non-metal, jadi dia akan form covalent bonding, so dia bukan ionic dah. Okay, jadi NO3. Okay, kita dah tahu dah NO3 ni anion, maksud dia minus. Ca ni adalah cation, maksud dia positif. Cuma berapa dia punya charge? Charge dia tu berapa positif? Satu positif ke dua positif? Okay, tadi kita dah tengok kan, kalau kita nak form compound, so kita akan silangkan charge dia. Alright, contoh dia kalau macam ni, dua ni maksud dia adalah kepunyaan kalsium. Pada kalsium ada satu sahaja kan, jadi maksud dia satu ni adalah kepunyaan nitrate. Jadi maksud dia kalsium adalah dua positif, nitrate adalah satu minus. Okay, alright. Jadi apa nama dia? Okay, Ca2 plus, sebab dia adalah cation. Cation seperti yang kita tengok sebelum ni, cation hanya ambil daripada nama asal logam dia. Okay, Ca nama logam dia adalah kalsium, jadi maksud dia dia adalah kalsium ion. Alright, so NO3 minus. Okay, NO3 minus, so dia adalah nitrate, bukan nitrite. Kalau nitrite N sahaja, N3 minus. Okay, so ini adalah nitrate. Okay, nitrate ion. So apa nama compound itu? Nama dia adalah calcium nitrate. Okay, calcium nitrate. Right, ingatlah calcium dia tidak ada dua charge, dia ada satu sahaja, jadi tak perlulah kita nak letak roman ke apa kat tengah-tengah ni. So tak perlu, kalau letak tu tak betul lah. Right, calcium nitrate. Okay, tengok yang kedua. Okay, kita tukar sikit color dia. BaSO4. BaSO4. Right, barium. Maksudnya bila kita pecah, dia ada Ba dengan SO4. Okay, ni sekali lah ni. Tak bolehlah pecah S, pecah O pula, sebab sulfur dengan oksigen, so kedua-duanya adalah non-metal, jadi dia akan form covalent bonding. Covalent bonding, maksudnya dia main sekali. Okay, yang ini adalah anion, maksud dia mesti minus. Yang ini adalah cation, mesti dia lah positif lah. Cuma berapa charge dia? Kalau kita tengok dia punya bilangan ni satu-satu, adakah satu? Adakah satu? Okay, yang itu kena check balik dengan dia punya kumpulan. Okay, barium bukannya kumpulan satu,
Barium adalah kumpulan dua dalam periodic table. Alright? Dalam periodic table. Jadi maksud dia oxidation number dia, so dia akan membentuk 2 plus. Bukannya 1 plus. Okey. Samalah juga SO4, oxidation number dia bukannya minus. Dia sebenarnya adalah 2 minus sulfate. Nah, sulfate. So boleh tengok balik daripada senarai yang kita bincang tadi kan. Okey. Alright. Ini 2 2. Sebab itulah bila dia boleh simplify, jadi satu-satulah dipermudahkan. Okey, so Ba dia adalah barium. Barium ion. Okey, barium. SO4 minus dia adalah sulfate. Sulfate ion. So jadi compound dia nama dia adalah barium sulfate. Okey, barium sulfate. Alright. Okay. And then yang seterusnya, okay, seterusnya Na. Na, so kita padam dulu ni. Okay, kita tengok seterusnya yang ini. So yang ni kita pecahkanlah. Dia ada Na plus dan juga HCO3 minus. Okay. So yang ini, kita tengok tadi dalam senarai yang sebelum ni. Okay, previous slide. So dia ada. So ini namanya adalah kalau CO3 saja carbonate. Jadi sebab ada H kat depan dia, nama dia adalah hydrogen carbonate. Okay, carbonate ataupun bicarbonate. Okay, boleh juga. So yang ini adalah sodium, sodium ion. Okay, yang ni adalah hydrogen carbonate ion. So nama untuk compound dia, charge dia betul dah ana. Check balik charge dia tu. Nama dia sambungkan sajalah, sodium hydrogen carbonate. Okay, so itu untuk nama, right? Okay, so sudah habis. So itu sahaja. Okey. So boleh rujuk tutorial. Okey, terima kasih.